Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips kecantikan ke kalian semua, yaitu cara menghilang flek hitam yang tebal juga menahun dengan menggunakan dua bahan yang sangat mudah untuk ditemukan. Bahan yang pertama, kalian perlu menyiapkan susu dengkau. Kemudian untuk bahan yang kedua, kalian perlu menyiapkan setengah sendok teh garam. Nah, jadi untuk langkah pertama, tinggal kalian masukkan bubuk susu dengkau ke dalam garam sebanyak 2 sendok teh. Kemudian masukkan 2 sendok teh air dan aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kalian aplikasikan ke wajah yang mengalami flek hitam secara merata. Kemudian, diamkan kurang lebih 30 menit atau sampai kering dan bilas menggunakan air yang bersih. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, kalian perlu memakai masker ini 3 kali dalam seminggu secara rutin. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan selalu menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.